Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha li hadrat an-Nabi Mustafa Muhammad wa ala alihi wa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi at-tayyibin wa ashabihi al-akramin wa azwajihi at-tahirat ummahatil mu'minin wa dhurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in thumma darwaja min man amil shalihin anna Allah yaghfiru lahum wa yu'ali darajatihi fil jannah wa anna Allah yataghashahu bir rahmati wal maghfirah وينفعنا ويعيد علينا من بركات مصاري وأنوار معلومة في الدين الآخرة على هذه النية وعلى كل ينصر على مصاب الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi sallim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma irzuqna fahma an-nabiyyin wa hifdha al-mursalin wa ilhama al-malaikati al-muqarrabin fi 'afiyatin ya arhamar rahimin. Allahumma iftah alayna hikmataka wa anshur alayna min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna minan najihin wal faizin fi dunya wal akhirah. صلى الله على محمد وعلى سيدنا محمد العالمين الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله para hadirin rahmat Allah sekalian, pada malam ini kita dapat bertemu sekali lagi alhamdulillah. Setelah minggu lepas kita membahaskan tentang peristiwa Al-Isra wal-Mi'raj, harap-harap ini dapat memberi manfaat pada semua. Dan pada hari ini insyaAllah sebagaimana yang saya janjikan, saya akan menyentuh sikit sebanyak tentang perkara peristiwa ya, tentang mengenali imam-imam kita ya. Iaitu kita akan mengenalkan, akan membahas tentang Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah rahmatal abrar ya. Kita ada empat imam, jadi kita nak kenal satu-satu sejarah mereka, kehidupan mereka dan perkara-perkara yang perlu kita tahulah tentang mereka insyaAllah. Semoga mudah-mudahan kita lebih faham, kita lebih yakin dan kita lebih barakah hidup kita ini kan, bila kita dapat tahu tentang mereka insyaAllah ya. Jadi pada hari ini saya akan terangkan tentang Al-Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah, tuan-tuan dan Allah sekalian, bernama asalnya ialah namanya ialah Nu'man bin Thabit. Ya, Nu'man bin Thabit, Thabit bin Zuti Al-Farisi, ya. Nu'man nama Imam Abu Hanifah. Ya, Nu'man bin Thabit namanya ya. Jadi Imam Abu Hanifah ni beliau adalah daripada keturunan Parsi. Dia bukan keturunan orang-orang Arab, bukan. Jadi beliau lahir, dipercayai lahir pada tahun 80 Hijrah dan wafat pada tahun 150 Hijrah. Jadi bermakna 80 dan 150 Hijrah. Kurang lebih dihidup dekat dunia ni selama 70 tahun. Ya. Tapi ada riwayat yang saya baca mengatakan beliau lahir pada tahun 67 Hijrah ya, bermakna lebih awal, dan beliau wafat kurang lebih umur dalam 80-an tahun ataupun 90 tahun kurang lebih ya. Tapi riwayat yang masyhur yang kuat mengatakan beliau lahir pada tahun 80 Hijrah, iaitu sehingga wafat pada tahun 150 Hijrah. Jadi beliau ni sebenarnya dikatakan adalah bukan daripada keturunan Arab. Beliau adalah daripada keturunan Allahumma salli ala Muhammad, beliau daripada keturunan Parsi ya, Persian. Ini sesuai yang macam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberitahu bahawa ilmu iman ini jika berada di bawah bintang-bintang di langit, nescaya akan dipetik oleh anak-anak Parsi ya? Ini yang bagaimana yang tersebut. Jadi memang benar ulama-ulama lepas daripada zaman sahabat tu, ramai sekali ulama-ulama yang daripada golongan Parsi yang bukan bangsa Arab. Contohnya Imam Abu Hanifah sendiri. Contohnya kita tengok kalau Imam Hadis
Imam Bukhari sebagai contoh, Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, Imam Tirmizi, Ibnu Majah dan seterusnya, ya, Nasa'i dan sepenuhnya. Seterusnya, mereka ini daripada keturunan Parsi, bukan daripada keturunan Arab, ya. Tadi terdapat dalam kitab Imam Abu Zuhrah, ya, seorang imam yang menulis tentang Imam Syafi'i ini, beliau mengatakan bahawa ada juga sebagian-sebagian yang ta'asub, yang begitu very bias, yang tetap mengatakan bahawa Imam Abu Hanifah ini daripada bangsa Arab. Sebenarnya ramai ulama menyangkal perkara demikian, ya, beliau adalah keturunan Parsi. Dan ada juga kata-kata yang mengatakan kononnya bahawa Imam Abu Hanifah ini beliau pada zaman sebelum ni beliau berasal daripada hamba. Mereka telah ditawan, keturunannya telah ditawan dan pernah menjadi hamba lalu dibebaskan. Maka Imam Abu Hanifah sendiri mengatakan wallahi ma waqa'a riqun qat, ya, maknanya Imam Abu Hanifah menafikan demi Allah tidak pernah berlaku kepada kami, kami tidak pernah ditawan oleh sesiapa pun, ya. Jadi bermakna Imam Abu Hanifah bukan daripada tawanan, beliau lahir di Iraq, ya, di Kufah, okay, lahir dan beliau dibesarkan di sana. Dan macam kita sebab untuk kita faham, eh, dengan lebih jelas bahawa macam kita, saya ni contohnya, ada orang lain lah contohnya, macam kita ada yang di Singapura ni berbangsa India, ya, berbangsa Malbari asalnya, tetapi lahir di Singapura, hidup dengan orang Melayu di Singapura, tapi asalnya orang India. Ada juga orang Arab yang datang daripada Yaman, ya, keturunan Hadramaut, Habib Hadrami, kan, Sayyid Sheikh dan sebagainya. Mereka lahir di Singapura tapi asal keturunannya orang Arab. Begitulah maksudnya, ya. Jadi begitulah dengan Imam Abu Hanifah rahimahullah rahmatul abrar, ya. Baik, jadi Imam Abu Hanifah datuknya dari tuan-tuan adalah seorang yang sangat rapat dengan Sayyidina Ali karramallahu wajah, kawan dan sahabat kepada Sayyidina Ali karramallahu wajah, ya. Bermakna datuknya itu, salah satu daripada datuknya itu adalah golongan tabi'in yang tinggi. Sebab kita tengok tuan-tuan, ya, dalam kita faham, eh, mula Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW, kemudian lepas Nabi Muhammad SAW kita ada sahabi ni siapa? Sahabat siapa? Orang yang jumpa Nabi SAW, beriman dengan Nabi SAW, mulazamah dengan Nabi SAW dan mati dalam Islam. Itu mana sahabat? Okay, saya ulang balik. Lepas sahabat, bila Nabi SAW dah wafat, ada orang yang lahir selepas itu. Mereka jumpa sahabat tapi tak jumpa Nabi SAW. So mereka adalah golongan tabi'in, ya. Lepas tabi'in kita ada tabi'in, mana mereka jumpa tabi'in, mereka tak jumpa sahabat. Okey. Tapi tabi'in dia jumpa sahabat tapi tak jumpa Nabi SAW. Dan tabi'in ni ada tiga marhalah, ada tiga level. Pertama, tabi'in yang besar. Macam contohnya Hasan Basri, ya. Hasan Basri ni ulama tauhid besar, ulama fikih yang sangat hebat. Juga Sa'id bin Musayyab. Sa'id bin Musayyab ni tuan-tuan ada seorang tabi'in yang tabi'in yang besar. Sebab apa tabi'in besar? Tabi'in yang awal-awal, sebab dia jumpa sahabat-sahabat yang besar-besar, ya. Dia mesti sempat jumpa. Jadi that's why namanya tabi'in, tapi tabi'in yang peringkat atas, ya. Ada tabi'in yang tengah-tengah, ada tabi'in yang las-las. Jadi Imam Abu Hanifah ni mungkin dikalangan tabi'in yang tengah-tengah atau yang las-las. Ya. Okey, bermakna dia mungkin lahir, sahabat-sahabat banyak dah wafat. Tapi Imam Abu Hanifah ni tuan-tuan, dia ni sempat berjumpa dengan beberapa sahabat dan berguru dengan beberapa sahabat yang hebat. Contohnya, antara guru Imam Abu Hanifah ialah Anas, Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kalau Anas bin Malik tuan-tuan, dia ni panjang umur. Okey, beliau hidup di dunia kurang lebih, ada riwayat mengatakan 107 tahun. Sebab beliau ni panjang umur dan sihat, beliau ni daripada kecil hidup dalam rumah Nabi SAW. Ibunya hantar beliau ke rumah Nabi SAW untuk beliau berkhidmat kepada Rasulullah SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi, ya. Jadi Nabi SAW doakan dia, Allahumma tawil umrahu, ya. Allahumma barik fi umrihi, ya Allah, ya Tuhanku, berilah keberkahan pada Anas bin Malik ini, keberkahan pada umurnya, pada rezekinya dan pada zuriatnya. Jadi
Anas bin Malik panjang umur tu 107 tahun. Anak-anaknya ramai dan kebunnya berbuah setahun dua kali. Dia kaya raya, alhamdulillah, dengan berkat doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Imam Abu Hanifah ni beliau sempat jumpa Anas bin Malik. Okey, dan beliau berguru dengan Anas bin Malik kurang lebih selama 13 tahun. Ha, ya. Ini Anas bin Malik beliau pernah jumpa. Dan beliau juga, Imam Abu Hanifah pernah bertemu dengan sahabat bernama Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Ya. Abdullah bin Mas'ud hidup lama juga, ya. Jadi beliau sebab berguru dengan Abdullah bin Mas'ud, walaupun tak begitu lama, tapi sebab berguru dengan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, dan Abdullah bin Mas'ud yang seorang sahabat yang faqih, yang faham, yang ilmu mendalam tentang masalah-masalah fiqhiyah, ya. Jadi ini cerita tentang Al-Imam Abu Hanifah. Dan Imam Abu Hanifah ni, tuan-tuan, sejak daripada kecil, tuan-tuan, beliau ni memang mempunyai ketajaman akal fikiran yang luar biasa. Saya akan ceritakan satu persatu insya-Allah sikit-sikit, ya. Okey, pertama tuan-tuan, ada seorang daripada Rom, pada umur Imam Abu Hanifah umur 10 tahun, tuan-tuan, ada seorang daripada Rom yang datang yang merupakan seorang yang etis. Etis ni, tuan-tuan, bermakna orang yang tak percaya Tuhan. Dia memang tak percaya Tuhan. Pada dia, dunia ni tercipta dengan sendiri. Memang azali dah ada, ya. Tapi dia tak pernah percaya Tuhan. Itu orang-orang etis, ya. Jadi satu ketika, tuan-tuan, seorang etis ni datang ke Iraq, ya. Dan pada waktu itu Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah berusia kurang lebih 10 tahun. Ya, masih kecil lah. Budak-budak sekarang 10 tahun tahu apa kan? Baru primary 4. Ya? Tapi soalan ni, seorang artis naik di atas satu tempat yang tinggi dan kemudian dia bertanya kepada orang ramai. Sekarang aku nak tanya kamu semua, siapa boleh jawab? Ya, soalan pertama tu apa? Soalan pertama ni bermakna dia soalkan di manakah Allah Subhanahu Wa Taala sekarang? Ya. Dan apakah Allah Subhanahu Wa Taala sedang buat? Ya, Allah SWT sedang buat apa? Dan di manakah Allah Subhanahu Wa Taala? Ya. Itu antara soalannya. Siapakah juga yang berada sebelum Allah Subhanahu Wa Taala? Soalannya yang pertama ditanya, siapakah yang berada sebelum Allah Subhanahu Wa Taala? Dan sekarang Allah SWT tengah buat apa? Dan yang ketiga, dia bertanya okey, mana dia tanya siapakah sebelum Allah Subhanahu Wa Taala dan di manakah Allah Subhanahu Wa Taala dan kemudian sekarang Allah Subhanahu Wa Taala sedang buat apa? Ini lebih kurang tiga soalan yang ditanya, ya. Maka Al-Imam Abu Hanifah memerhatikan ramai orang ke situ, tapi tak ada seorang pun yang mampu menjawab. Ya, tidak ada seorang pun yang mampu menjawab. Lalu Al-Imam Abu Hanifah waktu umur 10 tahun beliau minta izin untuk naik atas untuk menjawab. Ya. Okay, seringkas ini, Imam Abu Hanifah naik atas, jawab. Dia panggil orang ni, cuba kamu kira nombor 10 ke belakang. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okey, 1 eh. 10 sampai 1. Lepas 1, sebelum 1 apa? Kosong. Lepas kosong, sebelum kosong apa? Tak ada nombor lain. Minus 0, minus 0, minus 0 terus. Tak ada net permulaan. Begitu jugalah. Seperti Allah SWT yang tidak ada permulaan. Contohnya tengok nombor 10 ke 1. Lepas 1, sebelum 1 nombor apa? Tak ada nombor. Nombor kosong. Dan kosong sebelum kosong apa? Dia terus tak ada. Sampai bila-bila dia tak ada permulaan. Begitulah kalau ini boleh wujud dalam pemikiran kita. Apalagi Allah SWT, ya? Dan keduanya, di mana Allah SWT? Baik, Imam Abu Hanifah mengatakan, cuba kamu ada lilin, kamu nyalakan lilin. Bila kamu nyalakan lilin, kamu nampak cahaya ataupun api. Di manakah api itu bergerak? Api itu duduk di mana? Itu Imam Abu Hanifah punya kepandaian, ketajaman, ya. Jadi bila api itu bergerak, dia kata tak bergerak ke mana-mana, di mana-mana pun api itu boleh bergerak. Bila kita hidupkan lilin, lilin itu ada api, api itu bergerak kat mana? Mana? Dia duduk kat mana? Kat timur, kat barat, kat mana? Dekat mana-mana pun ada. Sebab lilin itu mana-mana dia bergerak, ya. Begitulah kalau makhluk, kalau api ni yang ada nur, yang ada cahaya ni tak bergerak di mana-mana, tak menunjukkan, tak menetap di mana-mana, di mana-mana pun dia boleh pergi, apatah lagi Tuhan kepada setiap cahaya. Nurun ala nur. Cahaya di atas cahaya. Begitu, ya. Apatah lagi Allah Subhanahu Wa Taala di mana-mana saja boleh berada. Ya, kalau makhluk awak boleh nampak dia tak berada di mana-mana, begitu apatah lagi yang penciptanya itu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, soalannya ialah
Allah tengah buat apa sekarang? Ha, maka Imam Abu Hanifah mengatakan, okey, sekarang saya turun, awak naik, kemudian awak turun, saya naik. Ha, nak tahu Allah tengah buat apa? Sekarang Allah Ta'ala tengah buat, Allah SWT tengah turunkan seorang yang ditewaskan, yang kurang ilmu, yang ditewaskan ke bawah, dan naikkan seorang yang pemenang, yang banyak ilmu, ke atas. Ini sekarang Allah Ta'ala tengah buat sekarang. Perkara ini telah membingungkan ataupun menyedarkanlah, menjadikan seorang etis itu tergamam. Ya? Dan ini juga tuan-tuan, yang beliau belajar ni tuan-tuan, tentang ilmu ni semuanya beliau ambil daripada siapa? Beliau ni pernah berguru dengan seorang yang namanya Syekh Ja'far Sadiq. Syed Ja'far Sadiq. Ja'far Sadiq ni siapa tuan-tuan? Ja'far Sadiq ni ialah guru kepada Imam Abu Hanifah. Kurang lebih 3 tahun beliau belajar daripada Ja'far Sadiq. Dan Ja'far Sadiq siapa? Dia adalah keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia ada keturunan daripada Sayyidina Husain radhiyallahu an, dan Ja'far, Syekh Ja'far Sadiq ini adalah seorang yang genius tuan-tuan, ya. Seorang yang genius. Jadi pernah satu ketika sama juga dengan isu tentang seorang atheist. Atheist ni orang tak percaya Tuhan, ya. Jadi dia datang, dia jumpa dengan salah seorang di Baghdad, dia bagi tahu dengan atheist tersebut, atheist tersebut bertanya dengan seorang lelaki iaitu murid kepada Syekh Ja'far Sadiq, ya. Maka beliau bertanya, kalau kamu boleh buktikan kepada aku, ya, dunia ni boleh masuk dalam sebiji telur. Tahu telur, telur ayam tu tuan-tuan, ya. Dunia tu boleh masuk dalam sebiji telur, kalau kamu boleh buktikan, aku akan masuk Islam. Ha, tu dia kata. Jadi hamba Allah ni terfikir-fikir-fikir, apa nak jawab? Apa jawapan dia? Tak boleh terfikir. Dunia masuk dalam sebiji telur, macam mana? Kan? Ha, jadi beliau pun berhijrah. Berlayar, bermusafir, jumpa Syekh Ja'far Sadiq. Ja'far Sadiq jumpa, apa sebenarnya masalah kamu ni sekarang? Saya ada beberapa muskil. Okey, tak apa, kamu tengah sangat penat, kamu tengah sangat kepenatan. Tak apa, jangan cakap apa-apa. Sekarang dah malam, kamu balik, kamu rehat tidur. Besok pagi lepas subuh, kamu datang jumpa aku. Aku akan jawab soalan kamu. Maka, okeylah, hamba Allah pun dengar. Okey. Kemudian besoknya pagi dia datang. Dia jumpa, apa masalah kamu sekarang? Masalah saya ialah seorang atheist telah berhujah depan saya, mengatakan kalau saya boleh yakinkan, buktikan pada beliau dunia ini boleh dimasukkan dalam sebiji telur, maka saya akan beriman. Itu yang sekarang muskil, saya tak boleh jawab. Maka Syed Ja'far Sadiq kata, itu mudah saja. Tak apa, kamu sekarang nampak tangga tu, naik tangga, pergi ke tempat sutuh. Sutuh ni maknanya tempat paling tinggi lah, di atas yang tak ada bumbung. Ya, sutuh. Kita panggil rooftop lah. The top, rooftop. Okay. Naik ke rooftop tu, kemudian kamu tengok semua. Sekejap, kamu turun balik jumpa aku. Dia pun tak faham apa. Ikut-ikut je lah. Pasal guru suruh. Naik ke atas tempat ni rooftop, tengok pada semua, kemudian turun bawah balik. Jadi, Syed Ja'far Sadiq tanya, apa yang kamu nampak? Aku nampak dunia. Wahai Tuan Guru, aku nampak dunia macam-macam benda kat atas, semua aku nampak. Okay, kamu nampak tengok apa, pakai apa? Pakai mata lah. Pakai mata, ya. Jadi seluruh dunia ni kau boleh tengok, atas yang besar semua, gunung, ganang, padang pasir, bangunan semua kamu boleh nampak hanya dengan sebiji mata. Maknanya dunia ni boleh masuk dalam sebiji mata, kamu boleh tengok semua daripada atas, apatah lagi sebiji telur. Mana besar mata dengan telur. Subhanallah, ya. Jadi dia pun cepat-cepat balik jumpa atheist tadi, jawab, bagi jawapan. Atheist tadi meluk Islam tuan-tuan. Subhanallah. Dan Ja'far Sadiq ini adalah seorang yang ahli sunnah wal jamaah, sunni, yang sangat faham tentang ilmu-ilmu usul, ilmu-ilmu fiqih, ilmu tauhid. Dan bukan sahaja hanya mahir dalam gitu, beliau seorang yang sangat pakar dalam bidang sains dan teknologi, ya. Beliau sudah mahir ilmu sains, mahir dan banyak macam-macam ilmu, ilmu matematik, ilmu sains, beliau sangat-sangat mahir. Dan Imam Abu Hanifah sempat berguru dengan beliau 3 tahun. Justru itulah beliau mengatakan, kalau tidak kena aku jumpa Syekh Ja'far Sadiq selama 3 tahun, nescaya hidup aku ini tidak berubah. Oleh kerana beliau dalam 3 tahun tu dia banyak merubah hidup Imam Abu Hanifah dan menjadi sampai ke tahap yang sangat tinggi, ya. Itulah cerita tentang Imam Abu Hanifah rahimahullah, ya.
Pernah juga dalam satu cerita, tuan-tuan, ya, seorang Yahudi datang bertanya kepada Imam Abu Hanifah, wahai Nu'man, kamu ni terkenal seorang yang sangat pandai, seorang ulama besar, seorang scholar dalam masyarakat Islam, dunia Islam, ya. Jadi aku nak tanya kamu, macam mana kamu boleh meyakinkan aku bahawa Allah tu ada? Ini Yahudi, ya. Yahudi ni, tuan-tuan, terkenal dengan suka loya buruk, ya. That's why kalau kita tengok, tuan-tuan, kita nanti kita pegang, kita tengok, eh, ya, agama yang dibawa Nabi Musa, agama syariat dia tu keras, berat. Banyak benda Allah haramkan dan kerana sebagai balasan kepada mereka yang suka melawan dan suka buat benda tu yang susah. Okey. Kita tengok dalam mazhab dalam saya bagi contoh, kalau kosher, eh, kosher yang makanan halal atau orang Yahudi kosher lebih stricter, kan? Lebih keras ataupun lebih susah, lebih strict, lebih tegas. Allah lebih tegas dengan mereka nak bandingkan syariat Islam. Okay, orang-orang Yahudi, mereka tak boleh makan binatang-binatang laut. Ha? Makanan-makanan laut yang bergerak, yang crawling, macam ketam, macam udang, mereka tak boleh makan. Ya, sotong pun tak boleh makan, haram. Ya? Ha, dalam sedesa, awak tengok dalam kosher tak ada tu semua. Ya? Mereka tak boleh makan lemak-lemak kambing, lemak-lemak lembu, binatang-binatang, lemak-lemak yang melekat dekat tulang tu haram. Kita makro aja pasal benda tu kurang baik, pasal apa, kolesterol. Tapi orang Yahudi langsung haram. Ya, dan banyak lagi benda lah yang mana mereka ni disusahkan ataupun syarat mereka begitu keras, begitu berat. Pasal apa? Kerana mereka suka berdulak dali, suka loya buruk dan suka menentang dan suka buat masalah. Ha, ya. Jadi sedangkan orang Yahudi, bila dia tanya Nabi, bila dia tanya Sayyidina Imam Abu Hanifah tentang masalah soalan ni, mereka tahu. Sebab mereka sembah Allah, sama. So mereka tak percaya Nabi Muhammad SAW, tak percaya Quran, itu saja. Ya. Jadi mereka ni dia tak percaya, lalu dia tanya Imam Abu Hanifah, dia percaya Allah tapi dia sengaja nak loya buruk, dia tanya Imam Abu Hanifah dengan harapan dapat memalukan. Pasal apa? Tak boleh jawab. Dia bertanya, macam mana kamu yakin yang Allah SWT itu wujud? Maka Imam Hanifah, seorang yang tajam pemikiran itu, kan, berfikiran sejenak dan jawab balik. Kamu minum kopi tak? Minum. Sekarang kamu masukkan gula ni dalam kopi, kamu kacau. Lepas kamu kacau, kamu nampak tak gula dalam kopi tersebut? Tak nampak. Pasal apa? Dah kacau, dah hancur. Tapi bila kamu minum, kamu rasa tak manisnya? Macam mana kamu tahu gula tu berada dalam kopi? Macam mana kamu nampak gula tu? Tak nampak, dah hancur. Macam mana kamu tahu gula tu dalam kopi? Sebab kamu rasa kemanisan dia bila kamu minum kopi tersebut. Justru itulah sama, kita tak nampak Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kita yakin Allah Subhanahu Wa Taala wujud. Pasal apa? Banyak petanda-petanda yang Allah Taala wujud. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri kamu sendiri tidak kamu melihatnya. Ya, dalam tubuh badan kita, tuan-tuan, segala-galanya terjadi dengan hikmah dan bijaksana Allah Subhanahu Wa Taala. Sistem dalam badan kita mustahil kita boleh fikir macam mana dia boleh dilaksanakan. Bukan manusia yang buat, bukan jin yang buat, tentu satu kuasa yang luar biasa. Kita makan, tuan-tuan, kita minum, tuan-tuan, masuk dalam perut, tak lama bergelodak keluar kat mana, tuan-tuan? Keluar kat belakang. Dia tak keluar kat mulut, tak keluar kat telinga, keluar dekat belakang. Masya-Allah, ya. Dan belakang ni pun najis kita keluar, memang Allah letakkan tempat yang bawah. Bukan Allah letak kat mulut kita, kat mata kita, kat dahi kita keluar apa ni, lubang dubur kat dahi, macam mana? Aibkan, memalukan. That's why Allah Taala sangat bijaksana, ya. Jadi pada diri kita pun dah banyak tanda-tanda yang Allah itu wujud. Itu yang Imam Abu Hanifah jawab balik dengan Yahudi, tercengang Yahudi, akhirnya roh buruk dia dapat pengajaran yang baik. Mana-mana dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Taala, ya. Ini yang berlaku pada kes tersebut, ya. Jadi Al-Imam Abu Hanifah, tuan-tuan yang rahmati Allah, ya, adalah seorang yang tidak banyak bercakap kecuali kalau dia cakap benda-benda yang bermanfaat. Ya. Al-Imam Abu Hanifah orangnya tinggi lampai. Kalau ikut daripada sejarahnya, Imam Abu Hanifah orangnya tinggi, ya. Bidangnya tu lebar. Orang yang gagah lah, bukan kuru-kuru sangat atau terlalu gemuk, tidak. Orangnya tinggi lampai, dia punya bidang tu lebar, okay? Muka dia tu putih, mata dia bulat, dan jambang dia atau rambut dia panjang, lebat dan panjang. Jadi orangnya ni indah rupa. Rupanya tu indah. Very good looking guy. Pasal dia keturunan Parsi, ya. Parsi ni macam itu lah. Orang Afghanistan pun ada Parsi, orang Iran pun ada Parsi, macam itu lah. Kurang lebih, ya.
Dan kemudian beliau ni jenis orang yang tidak mengambil duit ketika mengajar. Ini luar biasa tuan-tuan. Ya? Beliau tidak pernah meletak apa-apa harga bila mengajar dan tak pernah minta ambil duit. Kalau macam mungkin kalau macam asatizah kita pun, macam saya sendiri pun, kita tak pernah letak harga untuk mengajar. Ya? Tapi kalau orang kasih, alhamdulillah kita ambil. Ya? Kita tak pernah letak harga, tak pernah letak syarat, tidak. Ya? Nak belajar-belajar, nak kasih-kasih, tak kasih, tak apa, kasih kita ambil. Maknanya begitu. Tapi Imam Abu Hanifah punya level tuan-tuan, beliau kalau orang kasih duit pun dia tak mau ambil. Itu level Imam Abu Hanifah. Sedangkan dengan ilmu dan martabat beliau, kalau beliau nak ambil duit untuk mengajar, beliau mungkin jadi kaya raya. Ya, tapi itu bukan dia punya sikap. Ini Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah. Bahkan beliau memberi daripada apa yang dia mengajar, bukan dia terima duit, dia bagi lagi duit kepada siapa? Kepada murid-murid beliau. Okay. Pernah satu ketika 1,000 orang murid dia bagi, dia tanggung mereka punya pelajaran. Saya ambil satu cerita tuan-tuan. Cerita ni very famous ya. Salah seorang murid Imam Abu Hanifah namanya Al-Qadhi Abu Yusuf ya. Qadhi ataupun judge lah, Abu Yusuf. Qadhi ataupun Hakim Abu Yusuf. Abu Yusuf ni nama gelaran dia, pasal anaknya nama Yusuf, dia digelar Abu Yusuf. Nama betul dia ialah Yaqub Ibnu Ibrahim. Yaqub bin Ibrahim, itu nama asalnya. Qadhi Abu Yusuf gelarannya, sebab Abu Yusuf dia bapa kepada Yusuf ya. Itu adat orang Arab begitu ya. Okey. Macam saya contoh, saya ada anak, nama saya, nama anak saya pertama namanya Muhammad Rifai. Orang boleh panggil saya Abu Rifai. Bapa kepada Rifai. Contoh ya. Okey baik. Jadi dekat sini para hadirin sekalian, satu ketika Abu Yusuf ni dia anak yatim. Abu Yusuf ni murid kanan Imam Abu Hanifah ya. Dia sangat bijak. Jadi dia ni anak yatim ya. Jadi ibu dia pesan kepada dia, okay, kamu keluar pagi-pagi ni pergi ke pasar, jumpa satu orang. Orang ini tukang jahit yang mahir, tukang jahit Al-Khayyat eh? Tukang jahit yang mahir. Jadi kamu pergi ke sana, belajar dengan orang ni macam mana nak menjahit. Bila kamu pandai menjahit, kamu boleh ambil upah menjahit dan boleh dapat rezeki, boleh menanggung kita satu keluarga, sebab bapa kamu dah meninggal. Jadi kamu anak yang pertama, kamu kena take this responsibility. Jadi okey, Al-Imam Qadhi Abu Yusuf dengar cakap mak dia dan dia keluar, dia jalan nak pergi ke pasar. Jadi bila dia tengah jalan ke pasar, beliau melintasi satu masjid, satu tempat masjid yang mana dalam masjid itu ada Al-Imam Abu Hanifah sedang mengajar. Jadi beliau singgah sebentar sambil lalu singgah sebentar dengar sikit pasang telinga sampai, tetapi beliau bila dengar tu beliau terpegun. Macam kita tuan-tuan nampak satu terpegun dan terus kita khayal kita start kat situ. Jadi Imam Abu Yusuf start kat situ dengar ceramah ataupun ilmu kelas majlis ilmu yang disampaikan oleh Al-Imam Abu Hanifah. Jadi end up sampai habis dia tak pergi pasar yang mak dia suruh, dia terlupa. Dia patah balik, tak pergi. Besok sama, lusa bersama, sampai mak dia cakap dengan dia, kamu ni kenapa kamu tak pergi jumpa orang ni untuk belajar menjahit? Kamu perlu nak jaga keluarga, nak membiayai keluarga, kamu anak lelaki. Mak minta maaf mak, sebab tadi saya nak jalan nak pergi, saya terdengar ceramah ataupun kuliah Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Thabit, dan kuliah begitu indah, penuh dengan ilmu, dan saya terpegun dan saya sempat lupa. Sampai ibunya marah dan dikatakan ibunya pergi jumpa Al-Imam Abu Hanifah. Wahai tuan imam, tolonglah, jangan panggil anak saya ataupun jangan biarkan anak saya duduk belajar dengan kamu, sebab dia perlu ke pasar untuk belajar menjahit dan untuk menyara keluarga. Belajar menjahit dan kemudian jadi orang pandai menjahit dan boleh bekerja dan menyara keluarga. Al-Imam Abu Hanifah ni tuan-tuan, subhanallah ya, dia seorang yang kasyaf, seorang wali Allah. Sebab masa bersih dan bersih jiwa dia ni, bersih, seorang alim yang alama, yang sangat alim, dan jiwa dia pun rajin beribadah kepada Allah, ikhlas ya, banyak pahala dan bersih hati dia. Dia ni seibaratnya kalau orang kita panggil, orang tasawuf panggil kasyaf ya. Kasyaf ni maknanya Allah Ta'ala beri ilmu lebih lah ya. Maknanya dia boleh nampak something pada masa akan datang yang mungkin orang macam kita tak nampak. Itu kelebihan Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah ya, rahmatul abrar. Baik. Jadi beliau mengatakan, satu hari nanti anak kamu ni
dia akan makan, dia akan menjadi tetamu raja di istana, khalifah di istana. Dia akan jadi tetamu terhormat oleh khalifah di istana. Dan beliau akan duduk semeja dengan para khalifah dan menteri-menteri yang besar-besar. Dan beliau akan makan satu faluzaj. Maknanya makanan yang yang indah. Faluzaj ni bermaknanya makanan yang kita nampak, makanan manisan yang sangat mahal. Dekat luar tak ada jual. Dekat dalam istana je, itu makanan-makanan dalam istana. Ya? Yang dibuat daripada pistachio, ada gula dan sebagainya, sangat indah, sangat sedap. Makanan tu dalam istana je ada, luar tak ada. Ya? Dan beliau maknanya akan menjadi orang yang sangat-sangat disayangi dan dihormati oleh dalam pihak istana pun. Ya? Jadi Imam Bodhi kan kata gitu kan, mak dia kata, wahai Imam, kenapa kamu ni banyak sangat maknanya bertakhayul. Macam mana masakan seorang budak yang anak yatim, yang miskin, yang anak yatim, yang kena kerja untuk saudara keluarga, satu hari boleh duduk dekat istana jadi tetamu terhormat khalifah dan menteri-menteri, okay? Dan makan makanan yang hebat-hebat dekat istana, faluzaj, ya? Yang dibuat daripada pistachio, sangat mahal, ya? Kamu ni banyak berkhayal, wahai Imam. Jadi Imam boleh berkata, tak apa, macam gini je lah. Jangan stop anak kamu daripada tak belajar. Begini, berapa gaji dia satu hari kalau dia kerja? Aku akan bayar, aku akan ganti dengan syarat jangan suruh dia tinggalkan kuliah ni. Jangan. Jadi akhirnya ibunya terpaksalah, pasal matlamat dah tercapai kan. Satu hari berapa? 50 dinar ke? Atau 100 dirham ke? Imam Abu Hanifah bayar. Tapi dia duduk dalam kelas. Itu Imam Abu Hanifah dengan keistimewaan, dia tak ambil duit dia mengajar, maka dia kasih duit pada murid-murid dia yang ramai. Subhanallah. Ya? Jadi satu hari tuan-tuan, lepas berapa-apa tahun, okay, Imam Abu Hanifah pun dah tak ada lagi. Ya? Betul-betul Abu Yusuf ni tuan-tuan, atau Ibrahim bin Ya'qub. Ya? Abu Yusuf Al-Qadhi, dia menjadi Qadil Khudrat. Dia menjadi Chief Justice dekat dalam negara Iraq tadi tu. Dan beliau telah dipanggil ataupun diundang oleh Khalifah untuk datang ke istana. Dan depan mata dia semua ada menteri-menteri yang hebat-hebat. Dan depan mata dia ada makanan. Bila dia nampak faluzaj, makanan yang manisan yang sangat indah tadi tu, beliau nampak, beliau ketawa. Tersenyum beliau. Sampai Khalifah kata tentukan dia, Ma yudhik. Ma yudhikuka ya Abu Yusuf. Ya? Apa yang membuatkan kamu ketawa, wahai Abu Yusuf? Ha? Abu Yusuf kata, tidak, tuanku. Saya bila nampak makanan faluzaj, saya bila ternampak makanan ni, bila saya ternampak makanan yang dihidangkan kepada saya, dan saya dibuat dihidangkan menjadi tetamu tuanku, tetamu menteri-menteri, saya teringat tentang Al-Imam Abu Hanifah. Dia cerita dengan ibu saya. Benar-benar apa yang Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah rahmatul abrah mengatakan berapa puluh tahun yang lepas, benar-benar menjadi kenyataan. Subhanallah. Sampai Khalifah berkata, Masya Allah, Imam Abu Hanifah ni adalah seorang wali Allah. Surah hati bersih dan mempunyai firasat dan kelebihan yang Allah Ta'ala kurnia kepada beliau. Ya, itulah Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah rahmatul abrar. Ya. Jadi Imam Abu Hanifah sangat takwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Al-Imam Abu Hanifah juga, tuan-tuan. Jadi macam mana soalan Ustaz, macam mana Imam Abu Hanifah ni dia dapat hasil? Beliau ni mampu nak bagi murid-murid dia duit dan banyak bersedekah, tuan-tuan. Kenapa? Kerana beliau tak minta apa-apa duit, dia tak mau ambil hasil daripada mengajar pun, daripada titik peluang dia tak mau, dia nak, dia bahkan dia bagi duit. Kenapa, macam mana? Sebab dia ni seorang tajir, seorang ahli korporat ataupun businessman. Ya, beliau involve, beliau membuat perniagaan, involve dalam perniagaan textiles. Textiles maknanya, textile ni apa? Maknanya beliau involve dengan perniagaan jual beli baju dan kain. Ya. Jadi satu hari beliau panggil salah seorang muridnya atau salah seorang khadam dan tabi'i khidmat punya bernama Hafiz. Ya? Namanya Hafiz. Ya? Beliau datang, beliau minta, Imam Abu Hanifah kata, boleh tak kamu pergi ke pasar tolong jualkan kain baju ni? Boleh, boleh. Wahai Imam, boleh. Pasal apa? Beliau besar hati kerana yang suruh ni adalah Imam Abu Hanifah rahimahullah. Bukan jajaran orang manusia yang hebat. Ya? Lalu, tapi cuma nak bagi tahu. Dalam banyak-banyak baju ni, banyak-banyak kain ni, ada satu kain ni ada sikit defect. Ada sikit terkoyak dan ada sikit cacat celah sikit lah. Jadi kalau kamu boleh beli, boleh pakai, boleh jual.
Tapi sebelum jual nak kena bagi tahu orang yang ini benda ada defect sikit. Okey, baik Tuan Imam, tak ada masalah. Kalau dia pernah ambil pakaian tersebut, dia pergi ke pasar, dia pergi silk ataupun ni pakaian-pakaian apa nama ni? Silk apa silk ni dalam bahasa Melayu ni, pakaian sutra. Ya, sutra. Pakaian sutra dan sebagainya, ya. Jadi orang pun ramai beli. Ada yang mengatakan dia orang untung dalam beribu dinar. Ada yang kata 30,000, ada yang kata kalau 30,000 mungkin banyak sangat. Tapi mungkin ribuan dinar lah saya katakan. Ribuan dinar. Jadi bila dah habis semua, dia patah balik jumpa Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah tanya, dah habis pun jual? Dah, saya dah jual semua, habis, sold out. Ya, Imam Abu Hanifah terpegun, wah, kamu dapat jual semua. Masya Allah. Okey, tadi aku cakap kamu ada satu baju tu ada defect sikit, ada koyak sikit. Kamu jual, dapat jual, jual. Tapi sebelum kamu jual, kamu bagi tahu tak? Ada koyak sikit. Ya Allah Imam, saya terlupa Imam. Minta maaf, saya terlupa nak cakap. Subhanallah. Ini kalau kita tak apalah, Kim Salam, no problem. Tak ada isu lah, sikit je tak apa-apa. Kalau dia tak suka, dia kasih balik, kita kasih balik. Kita compensate, no issue. Ya? Tapi bukan Imam Abu Hanifah. Ini maknanya bukan saja warak. Ini bukan saja soleh. Ini warak. Muttaqin, orang bertakwa dan level-level warak. Maknanya warak ni, orang-orang yang meninggalkan, bukan setakat meninggalkan haram. Macam orang soleh, dia buat yang halal, dia buat yang wajib, dia tinggalkan, dia buat yang wajib, dia buat yang sunat, dia tinggalkan yang haram. Tetapi orang yang warak, lebih tinggi lagi, dia buat yang wajib, dia menjadi amalan buat yang sunat, dan dia bukan setakat tinggalkan haram, tapi dia tinggalkan benda yang syubhah. Apa makna syubhah? Syubhah ni di antara halal dan haram ni ada tengah-tengah, namanya syubhah. We call it as grey areas. Ya, benda-benda yang tak jelas haram, tak jelas halal. Tapi ada sikit-sikit nak kata dia halal, maybe ada sikit yang boleh buat dia haram. Jadi benda kita bagi syubhah. Ya, belum lagi total haram, belum lagi haram. Tapi macam nak dekat-dekat haram. Imam Abu Hanifah jenis manusia yang tinggalkan syubhah. Sebab tu dia level warak. Ya, luar biasa tuan-tuan. Jadi kata tidak halal untuk aku nak ambil semua keuntungan ni, tak apalah. Kita ambil yang beribu-ribu ni, dinar ni kita ambil, kita sedekahkan dengan semua orang. Subhanallah. Jasa Imam Hanifah luar biasa dari ilmu, dari segi firasatnya, memang beliau sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini cerita tentang Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah rahmatul abrar, ya. Jadi beliau seorang yang hidup dengan mata pencaharian sendiri, beliau tidak makan gaji dengan orang. Dia beliau tak perlu takut dengan sesiapa pun. Hatta dengan khalifah pun, beliau rasa tidak betul, beliau boleh cakap daripada lubuk hatinya. Bukan kerana nak be very tactful, tak boleh cakap, takut salah cakap, bos tak happy dan sebagainya. Dia jenis orang yang cakap terus terang. Hatta dengan khalifah pun dia cakap terus terang. Okay? Inilah cerita tentang Imam Abu Hanifah rahimahullah. Jadi, Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah, tuan-tuan mati Allah sekalian, ya. Yeah? Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah, walaupun dari sudut nasab dia bukan daripada Ahlul Baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermakna dia bukan datang daripada jalur Sayyidina Hasan Sayyidina Husain radhiyallahu anhum, tapi dia anggap macam Ahlul Bait. Kenapa? Sebab ada hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ali kullu alika kullu birrin taqi. Ali kullu birrin taqiyin. Ini kata-kata siapa? Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Keluarga aku ialah setiap orang yang baik, yang bertakwa kepada Allah. Itulah keluarga aku. Dan yang bukan daripada keluarga aku, orang yang tak beriman dan tak bertakwa. Orang yang tak beriman bukan daripada aku. Ini jelas dia ayat Nabi Nuh AS. Ya Nuh, Allah sebut, ya Nuh, innahu laysa min ahlik, innahu amilu ghairu salih. Wahai Nuh, anak engkau datang daripada keluarga yang anak engkau ni perbuatan ni tidak salih. Jadi dia bukan daripada keluarga engkau, wahai Nuh. Jadi kita tengok buktinya, Nabi SAW, Rasul SAW, Nabi Muhammad SAW sangat rapat dengan siapa? Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu an. Ya, walaupun Bilal ni hamba abdi Habsyi yang berkulit hitam, ya, sangat rapat dengan Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu an, Nabi Muhammad SAW. Tetapi Nabi tidak rapat dan jauhi siapa? Abu Lahab, walaupun Abu Lahab tu bapa saudara Nabi SAW dan macam bapa. Begitulah sifat Nabi SAW. That's why ulama menganggap Imam Abu Hanifah ni walaupun dari sudut nasab bukan daripada Nabi SAW, tapi beliau macam keluarga Nabi SAW sebab dia adalah orang-orang yang sangat taqi, sangat baik dan sangat bertakwa kepada Allah SWT. Itu yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW, ya.
Okey. Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, digelar sebagai Al-Imamul A'zam ataupun Imamul Muslimin ataupun Al-Imamul A'zam. Imam yang paling hebat, imam bagi orang-orang Islam, imam yang paling hebat, ya. Pada zaman beliau, ini digelar oleh seorang orang-orang ulama-ulama pada zaman sesudah beliau dan juga ulama-ulama pada zaman beliau. Mereka mengiktiraf Al-Imamul A'zam. Jadi bila kita kata tak sebut nama Imam Hanifah, kata Al-Imamul A'zam, Imam A'zam mengatakan, imam yang paling hebat mengatakan sekian-sekian, orang dah tahu siapa. Itu Imam Abu Hanifah. Ya. Al-Imam Abu Hanifah, tuan-tuan, beliau ada banyak guru selain daripada Syekh Ja'far Sadiq yang telah saya ceritakan tadi. Al-Imam Abu Hanifah juga pernah berguru dengan beberapa orang lah. Okay. Di antaranya ialah Al-Imam Sya'bi. Yeah. Al-Imam Sya'bi, tuan, imam yang tinggal di Kufah. Dan Imam Abu Hanifah berguru dengan semua, berjumpa dengan semua ulama-ulama di Kufah, di Basrah, dan juga di Mekah dan Madinah. Ya. Jadi antara gurunya ialah Imam Sya'bi. Ya, Imam Sya'bi ni, tuan-tuan, orang yang hebat. Dan Imam Sya'bi pun dia ada firasat. Jadi bila dia pernah satu kali berumur Imam Abu Hanifah ketika berusia 20 tahun, beliau pernah jalan, beliau nampak Imam Abu Hanifah. Disangkakan Imam Abu Hanifah ni murid yang sedang belajar di satu tempat. Ya. Kemudian apabila beliau bertanya, kemana kamu nak pergi? Kemana kamu nak pergi? Kenapa kamu tinggalkan kuliah ni? Dia sangkakan Imam Abu Hanifah tu adalah murid. Rupanya Imam Abu Hanifah adalah guru, dia tak perasan. Jadi bila dia tengok Imam Abu Hanifah, saya terpaksa keluar. Abu Hanifah kata, saya kena ada tugas yang tak dapat saya elakkan. Syabi kata, kamu jangan keluar. Kamu kena duduk dalam kelas ni. Sebab aku tengok kamu ni ada seorang pemuda yang sangat bijak. Kamu akan menjadi somebody satu hari nanti kalau betul-betul kamu belajar dengan tekun. Jadi bila Imam Syabi tengok begitu, Imam Abu Fatih, Imam Syabi ni luar biasa juga orang ni. Maka Imam Abu Hanifah yang masih muda pergi belajar dengan Imam Syabi beberapa tahun. Kemudian setelah beberapa tahun, bila Imam Syabi meninggal dunia, wafat, Imam Abu Hanifah tidak berapa gemar dengan murid-murid Imam Syabi yang banyak berjidal, yang banyak bertelanggar dari cucu agama, yang akhirnya menjadikan hati itu keras. Jadi Imam Abu Hanifah tidak masalah dengan Imam Syabi, bila dah wafat. Dah wafat, maka Imam Abu Hanifah mengambil keputusan untuk tinggalkan. Kuliah tersebut. Dan beliau berguru dengan guru-guru yang lain lah, ya. Contohnya, baik, antara guru beliau yang lepas tu beliau jumpa ialah Imam Hamad, Imam Hamad Ibn Sulaiman, ya. 18 tahun Imam Abu Hanifah belajar dengan Imam Hamad Ibn Sulaiman, ya. Jadi dikatakan apabila Imam Hamad ni meninggal dunia, Imam Abu Hanifah mengambil alih tempat ni. Satu ketika pernah Imam Hamad ni, dia terpaksa pergi ke satu tempat kerana menziarahi keluarga ni yang meninggal dunia. Jadi beliau minta kepada Imam Abu Hanifah untuk menggantikan beliau. Ya? Jadi bila dia pergi, okay, Imam Abu Hanifah mendapat restu daripada Imam Hamad untuk menggantikan kelas kuliah beliau. Beliau memberikan kuliah, kemudian didatangi oleh 60 soalan. Ya? Imam Abu Hanifah jawab semua. Bila Imam Abu Hanifah jawab semua, beliau catatkan semua tu. Bila Imam Hamad Ibn Sulaiman balik, gurunya balik, dia jumpa dan dia tunjukkan semua. Daripada 60 soalan, 40 soalan betul. Yang tak ada masalah. Cuma ada 20 soalan yang bukan kita kata salah, tidak. Tetapi maknanya yang tidak dipersetujui oleh Imam Hamad. Ya? Imam Hamad Ibn Sulaiman. Dia tak bersetuju dengan pandangan Imam Abu Hanifah dalam 20 soalan. Tapi 40 soalan tu betul. Ya? Jadi Imam Abu Hanifah mengatakan, wallahi demi Allah, aku tidak akan menyampaikan apa-apa kuliah selagi guru aku masih hidup. Begitulah tawaduknya Imam Abu Hanifah. Bukan dia berjidal, bukan dia bertelagah dengan gurunya, tapi dia menghormati. Bahkan dia tak nak keluarkan apa fatwa waktu guru masih hidup. Dia takkan mengajar pun. Bila guru dah meninggal, baru dia start mengajar. Dia mengambil alih madrasah ataupun sekolah yang dibina oleh gurunya Hamad bin Sulaiman selama 1,000 pelajar. Kemudian dalam masa tak berapa lama, tuan-tuan, dalam masa lepas setahun beliau mengambil alih, seluruh madrasah di kota Kufah telah tutup.
semuanya telah masuk ke dalam sekolah Imam Abu Hanifah dan belajar dengan Imam Abu Hanifah rahimahullah rahmatul abrar, ya. Jadi saya ambil sikit kasih tuan-tuan bagi Allah sekalian. Okey. Al-Imam Abu Hanifah pernah pergi ke Madinah dan duduk dalam kuliah Imam Malik. Imam Malik tak kenal siapa itu. Setelah Imam Malik dah habis kuliah, Imam Abu Hanifah dah jalan, maka ada seorang jumpa Imam Malik. Kamu tahu tak siapa yang tadi datang? Saya tak tahu. Itu adalah Imam Abu Hanifah Nu'man bin Thabit daripada Baghdad, daripada Kufah, daripada Iraq. Ya. Masya Allah, terperanjat dan sangat terharu Imam Malik rahimahullah. Dan Imam Malik dari segi usia 13 tahun lebih muda daripada Imam Abu Hanifah rahimahullah. Ya. Okey. Imam Abu Hanifah tuan-tuan dan puan sekalian, pernah ramai juga ada orang yang salah faham dengan beliau. Kenapa? Sebab beliau ni telah dikatakan bahawa Imam Abu Hanifah ni adalah seorang yang tidak ikut hadis, tidak ikut Quran, dia buat pendapat dia sendiri. Selain itu tidak benar langsung. Bahkan Imam Abu Hanifah juga bercakap sama seperti Imam Syafi'i, kalau kamu jumpa, kamu kita ikut Quran, tak boleh kamu buat sesuatu luar daripada Quran. Okay? Dan kalau kamu jumpa sesuatu hadis yang sahih, yang berbeza dengan pendapat aku, campakkan pendapat aku, ambil hadis sahih itu. Itu disebutkan oleh Imam Abu Hanifah. Ya? Jadi satu ketika, pernah Imam Abu Hanifah bertemu dengan Imam Al-Baqir, Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir ni siapa? Dia bukanlah keturunan daripada keluarga Nabi SAW, keturunan daripada Ja'far Sadiq. Ya? Ja'far Sadiq dia guru pada Imam Abu Hanifah. Imam Muhammad Al-Baqir ni bila jumpa Imam Abu Hanifah, dia mengatakan, ini dia orang yang selalu memberi fatwa contradicted ataupun bercanggah dengan apa yang dibawa oleh datuk aku, Nabi Muhammad SAW. Jadi Imam Muhammad Al-Baqir macam mengatakan bahawa Imam Abu Hanifah ni kau pandai-pandai buat fatwa sendiri yang bertentangan dengan apa yang dia ajar oleh datuk aku itu Rasulullah SAW. Sebab Muhammad Al-Baqir ni keturunan Nabi SAW. Dia bersama Sayyidina Husain, Jalur Sayyidina Husain radhiyallahu an. Ya. Maka Imam Abu Hanifah agak terperanjat. Agak terperanjat tuan-tuan. Tetapi beliau tetap tenang dan beliau memberi hujah, memberitahu kepada Muhammad Al-Baqir. Baik, kamu lihat begini. Kalau kamu mengatakan bahawa aku mengambil fatwa, memberi fatwa yang bertentangan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik, cuba aku tanya kamu satu perkara. Tiga perkara aku nak tanya. Nombor satu, lelaki dan perempuan mana lebih lemah? Muhammad Al-Baqir jawab, sudah tentulah perempuan. Pasal apa? Perempuan lemah fizikally, perempuan lagi lemah. Jadi kalau kamu tu perempuan tu lemah, okey, betul lah, perempuan lemah, baik, aku setuju dengan kamu. Dalam fatwa aku, kalau aku ikut pandangan aku sendiri, nescaya aku akan cakap perempuan dapat dua bahagian, lelaki satu bahagian dalam faraid. Sebab apa? Sebab perempuan itu lemah, laki-laki itu kuat. Tapi oleh kerana aku ikut hukum dan ajaran Nabi Muhammad SAW, aku tidak pernah lari. Sebab itu sampai sekarang aku cakap laki-laki dua bahagian, perempuan satu bahagian. Satu. Ya. Yang kedua, antara puasa dengan solat, solat dan puasa mana lebih besar? Mana lebih important? Puasa, solat, sembahyang lima waktu dengan puasa Ramadan lah katakan, eh. Okey, mana lebih important? Mana lebih besar? Sudah tentulah sembahyang nombor satu, betul? Kemudian berpuasa, eh. Baik. Kalau aku ikut pandangan aku sendiri, ya, aku akan cakap puasa lebih besar daripada sembahyang. Kenapa? Sebab kalau kamu tengok orang perempuan yang datang haid, uzur ataupun nifas, uzur, eh, nifas ataupun haid, kalau dia tinggalkan sembahyang dan tinggalkan puasa bulan Ramadan, dia tak boleh sembahyang, tak boleh haid, tak boleh puasa sebab dia datang haid ataupun nifas, ya. Bila dia dah bersih, dia kena qada sembahyang tak? Tak perlu qada sembahyang. Tapi kena qada puasa tak? Yes, dia kena qada puasa. Ya. Ini berhadis Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kami para isteri Nabi SAW, bila kami uzur, kami tak puasa dan tak sembahyang, bila kami bersih, Rasulullah SAW hanya menyuruh kami mengqadakan puasa tapi tak suruh kami mengqadakan sembahyang. Jadi ke mana satu yang lebih besar? Kalau kamu cakap sembahyang lebih besar, sudah tentu aku akan cakap ikut pandangan aku, aku akan cakap wajib qada puasa, wajib qada sembahyang, tak wajib qada puasa atau qada dua-dua sekali. Tapi oleh kerana aku ikut petunjuk Nabi Muhammad SAW,
aku tetap mengatakan, iaitu sembahyang lebih besar, lebih utama, lebih besar daripada puasa. Walaupun aku tahu bahawa Nabi SAW suruh qada puasa, tapi tak suruh qada salat. Okay. Dan yang ketiga, tentang isu khuf. Khuf ni, bila orang kat negeri sejuk, dia pakai khuf. Macam kasut yang dibuat daripada kulit yang mesti menutup sampai ke buku lali. Yeah? Biasa orang pakai. Jadi bila ambil wuduk, basuh muka, basuh tangan, basuh kepala, telinga, sunat, sampai kaki dia tak buka itu khuf, dia sapu atas khuf saja. Kalau aku pakai akal, dan kalau aku hanya ikut pandangan aku seorang, aku tak ikut Nabi Muhammad SAW, nescaya aku akan cakap apa yang Sayyidina Ali pernah cakap, dan aku akan berfatwa bahawa kita kalau basuh khuf, sapu khuf dan wudu, kita sapu di bawah. Sebab logically, kat bawah tu yang kotor, underneath, ya, itu yang kotor, bukan di atas. Tapi kalau aku ikut Nabi Muhammad SAW, petunjuk Rasulullah SAW, aku mengatakan tetap kita sapu di atas tanpa kita sapu di bawah. Bila Muhammad Al-Baqir dengar penjelasan daripada Imam Abu Hanifah rahimahullah, rahmatullahi wabarakatuh, beliau sangat sayang kepada Imam Abu Hanifah kerana ketajaman dan keluasan ilmunya, tuan-tuan. Ya, jadi ada ulama mengatakan Al-Imam Abu Hanifah, kalau sekiranya seorang bercakap Imam Malik, Imam inilah orang, kalau kamu tengok tembok ni diperbuat daripada batu, tapi kalau dia kata, kalau dia nak cakap tembok ini diperbuat daripada air, nescaya aku akan terpengaruh cakap ini tembok daripada air, bukan daripada batu. Kerana ketajaman pemikiran dia dalam memberi hujah. Ya. Dan pernah juga satu cerita, tuan-tuan mati Allah sekalian, ya. Ada seorang datang berjumpa pada Imam Abu Hanifah ini, nak menguji ketajaman akal fikiran dia, ya. Dia bertanya kepada Imam Abu Hanifah, wahai Imam, ya, apakah agak-agaknya rasa najis tahi? Maaf cakap, tahi lah najis keluar, ya, tahi, apa rasa tahi ni? Apa yang Abu Hanifah jawab? Kamu nak tahu rasa tahi ni marhalah yang keberapa? Uish, tu peranjak dia. Macam mana malam macam mana kamu tahu, Imam? Kamu tahu macam mana? Kamu pernah rasa ke? Tidak, aku tak pernah rasa, tapi aku tahu menggunakan akal. Ya, al-akhlu. Ya. Kenapa? Marhalah yang pertama, tahi tu bila baru keluar, Imam Wanifah kata, dia punya rasa adalah manis. Kenapa? Ya. Pasal bila tahi baru keluar, rasa manis, apa buktinya? Buktinya lalat semua datang. Lalat akan hinggap ke tahi tu yang baru keluar. Panas-panas tu. Lalat tahi tu. Maka lalat akan hinggap. Sebab apa? By nature, lalat suka pada satu benda yang manis. Lepas beberapa keadaan, marhala kedua, dia masam. Apa buktinya? Buktinya bila dia masam, ulat yang akan makan. Ulat yang akan jilat ke situ. Keluar. Sebab ulat by nature suka pada benda yang masam. Kalau awak buka mangga yang masam, awak buka, awak nampak ulat. Ulat suka pada benda yang masam. Pada marhala yang ketiga, tak manis, tak masam, tapi pahit. Bila dia pahit, tak ada benda yang suka. Semua tak suka. Lalat tak suka. Ulat pun tak suka. Maka itulah pahit. Subhanallah. Orang itu kagum dengan ilmu dan ketajaman fikiran Imam Abu Hanifah rahimahullah, rahmatal abrar. Ya? Jadi itulah, tuan-tuan Allah sekalian. Kita kenal sikit tentang Imam Abu Hanifah rahimahullah. Dan beliau ni begitu hebat. Dan mazhab beliau diterima pakai oleh majoriti umat Islam di Turki, di negara-negara Eropah sebagai contoh, yang di bahagian Rusia Tengah dan sebagainya, bermazhab Hanafi. Di India sebagian besar, di Pakistan rata-rata bermazhab Hanafi, dan banyak tempat lagi lah. Jadi majoriti, kebanyakan dalam dunia ni yang kuat, yang paling banyak mazhab penganutnya, pemegang pengikutnya ialah pengikut mazhab Hanafi. Kemudian baru mazhab Syafi'i, Maliki dan Hanbali, ya. Okey, jadi Al-Imam Abu Hanifah ni, tuan-tuan, ada sedikit kontroversi oleh setengah-setengah ulama atau setengah-setengah golongan, ya. Jadi ada golongan mengatakan bahawa Imam Abu Hanifah ni dia mazhab tersendiri. Di negara jiran kita dengar ada satu golongan, satu individu yang mengatakan Imam Abu Hanifah sesat, na'uzubillah min dzalik, ya. Kenapa antara sebabnya, kenapa dikatakan beliau sesat? Jawapannya tidak benar sama sekali beliau sesat. Beliau seorang alim yang luar biasa, ilmu ni yang kita mungkin tak sampai bentang pemikiran beliau, ya. Tapi kenapa? Sebab Imam Abu Hanifah pernah dituduh sebagai orang yang menggunakan
pemikiran sendiri ataupun kias, dia gunakan logik mengatasi hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi begini tuan-tuan sekalian. Jawapan tuan-tuan, Imam Abu Hanifah bila dia cari keluar hukum, dia akan ambil daripada Quran, itu jelas. Okey. Kemudian dia akan ambil daripada hadis. Cuma masalahnya pada zaman beliau ni tuan-tuan, terlalu banyak golongan orang-orang yang cuba nak memalsukan hadis. Kita ada hadis maudhu', ya, kita ada hadis maudhu'. Lain kali saya akan terangkan dengan lebih detail, ya, tetapi hadis maudhu' ni dia bukan hadis, dia hadis palsu. Ya, hadis mungkar dan sebagainya. Kita pun ada setengah-setengah ulama yang dinamakan tadlis atau mudallas. Mudallas fil hadis maknanya, tadlis ni, mudallas ni maknanya macam contoh seorang ulama besar hadis, ya, Syekh Said Muhammad bin Alwi al-Maliki, ya, seorang ulama besar di Mekah yang berasal daripada Morocco, Maghribi, ya. Beliau adalah seorang wali Allah yang besar dan ilmu yang luar biasa. Umurnya 25 tahun, tuan-tuan, Universiti Al-Azhar memberi beliau pangkat PhD, doktorat, kerana keluasan ilmunya dalam hadis. Dan beliau telah dituduh juga sebagai tadlis. Apa maksud tadlis? Ringkasnya, tadlis ni adalah seorang yang dia cuba sembunyikan beberapa perawi. Ada macam cara lah. Antaranya untuk mudah faham, untuk yang masih yang begitu singkat, tadlis ni maknanya seorang perawi, seorang ahli hadis yang dia cuba sembunyikan nama perawi, yang kerana kalau perawi itu ada dalam sanad tersebut, hadis tu boleh berubah jadi dhaif. Jadi dia cuba sembunyikan, kerana dia percaya hadis tu ada sahih. Jadi dia cuba sembunyikan perawi tersebut, okay, dia tak masukkan, okay, dan kemudian supaya hadis tu nampak sahih. Jadi tadlis ni antara bab yang paling susah nak, antara bab yang paling susah nak detect. Tapi ulama-ulama dapat detect. Macam bila ulama-ulama kita ni, dia baca sekarang, dia tengok, dia tahu. By one glance, dia dah beritahu sahih ke tak sahih. Macam seorang yang mekanik yang handal, kan, dia tahu. Dia tekan minyak, dia dengar, dia tahu apa yang rosak. Itulah pengalaman dia. Begitu macam ahli hadis. Jadi Imam Abu Hanifah pada waktu itu, banyak sangat hadis yang cuba dipalsukan. Tapi alhamdulillah, ulama-ulama dapat detect, dapat tahu siapa mana hadis palsu, mana hadis yang tak palsu, ya. Dengan sanad dia boleh check. That's why kita dalam Islam ni, ilmu hadis ni orang tanya, ustaz, macam mana boleh ambil hadis? Macam mana boleh percaya hadis? Macam mana kita boleh yakin yang hadis ini adalah kata-kata Nabi SAW? Macam mana? The answer is that kita ada ilmu methodology of hadis, science of hadis, methodology of hadis. Ada cara, ada kaedah untuk kita detect. Bukan sembarang-sembarang, tuan-tuan, ya. Jadi pada zaman tersebut, Imam Abu Hanifah, bila dia tak yakin tu adalah hadis, jadi dia tak nak pakai, maka dia akan berijtihad. Jadi usul mazhab Imam Abu Hanifah secara ringkasnya, tuan-tuan, Quran dan hadis, dua. Kemudian kalau tak ada dalam Quran dan hadis, atau mungkin dia tak yakin dengan hadis tersebut, maka dia akan pergi pada fatwa sahabat. Fatwa sahabat ni satu bab saya nak terangkan, tapi kadang-kadang masa tak mengizinkan, fatwa sahabat. Dan dia boleh ambil mana-mana fatwa daripada sahabat, dan dia boleh tinggalkan mana-mana fatwa daripada sahabat. Itu hak dia, okay? Dan kalau tidak ada, dia akan berijtihad. Jadi Imam Abu Hanifah ni hebatnya, tuan-tuan, daripada Quran, daripada hadis dan sebagainya, beliau boleh lahirkan beratus-ratus kaedah. Kita panggil method lah, method dan kaedah, okay, untuk mengeluarkan hukum. Ini kelebihan Imam Abu Hanifah rahimahullah rahmatul abrar, ya. That's why bila Imam Muhammad Al-Baqir kata, kamu ni inilah orang yang selalu bercanggah dengan apa yang diajar oleh datuk aku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. That's why Imam Abu Hanifah bagi dia tiga contoh yang saya bagikan tadi. Imam Muhammad Al-Baqir akur pada beliau dan sangat menyayangi beliau selepas itu, ya. Dan kita tengok sikit sebanyak apakah perkara-perkara yang membezakan di antara mazhab Hanafi dengan mazhab yang lain. Antaranya, antara perkara yang boleh saya terangkan pada hari ini ialah ada perbezaan di antara fardu dengan wajib dalam mazhab Hanafi. Kalau dalam mazhab jumhur ulama, fardu dan wajib sama. Mazhab Hanafi, kalau fardu, satu benda yang wajib dibuat, mesti dibuat, dan dia dikukuhkan dengan dalil yang yakin. Maknanya daripada Quran ataupun daripada hadis. Dan hadis ni bukan setakat ada yang sahih, tapi khabar yang mutawatir. Maknanya mutawatir tu apa? Ini satu bab lagi yang kena faham, kan? Jadi maknanya mutawatir ni maknanya dia punya sanad tu, dia punya jalan hadis tu banyak, 10 orang atau lebih, 10 jalan atau lebih, bukan satu jalan aja, 10 jalan atau lebih, ya, daripada every tabaqah, every level, okey. Jadi bermakna khabar mutawatir, ya, yang confirm, tidak akan salah, tidak akan boleh menipu, ya. Tapi kalau wajib,
something yang dikukuhkan dengan hadis-hadis yang zon, bersifat zon. Maknanya apa? Khabar ahad. Khabar ahad ni apa? Maybe dia ada sahih, tetapi dia punya jalan tu tak berapa banyak. Mungkin satu, mungkin dua, mungkin tiga jalan. Tak sampai sepuluh. Ya? Ini semua dipanggil khabar ahad. Jadi ada beza dalam mazhab Hanafi. Ya? Contohnya, mazhab Hanafi kalau sembahyang witir. Sembahyang witir ni pada mereka bukan fardu, dia wajib. Kalau sembahyang lima waktu, fardu lah. Tapi kalau sembahyang witir, mazhab lain sunat muakkad. Macam Syafi'i sunat muakkad. Sunat yang sangat baik dia buat. Tapi mazhab Hanafi ni jadi wajib, bukan fardu. Wajib. Maknanya kalau tak buat boleh berdosa. Itu maksud dalam mazhab Hanafi. Ya? Ada sikit-sikit sebanyak perbezaan. Contohnya, dalam mazhab Hanafi terkenal dengan dalam bab faraid, ada bab kita panggil ar-rad. Rad tu maknanya pulangkan. Ada mazhab Syafi'i dan mazhab jumhur ulama, bermakna kalau sekiranya satu orang tu meninggal dunia, ya, dia tinggalkan anak perempuan saja. Contohlah, tinggal anak perempuan, dua orang anak perempuan, seorang isteri. Ya. Maka isteri dapat 1/8, anak perempuan dapat 2/3. So, 2/3 dan 1/8 ada baki, betul tak? Kalau ikut mazhab jumhur ulama, mazhab Syafi'i, yang baki itu akan masuk ke Baitul Mal. Tapi kalau ikut mazhab Hanafi, pendapat Imam Abu Hanifah, yang baki itu tidak balik kepada Baitul Mal, tetapi dia akan balik kepada ahli waris tersebut. Itu kita panggil rod dalam faraid. Maknanya kembalikan. Ini perbezaannya. Eh? Dan di Singapura hari ini, ada kadang-kadang kita ikut juga. Apa lagi? Mazhab Hanafi contohnya, mereka ada perbezaan tentang tawaf wida'. Tawaf wida'. Eh? Di Mekah, tuan-tuan. Kita kalau lepas habis buat umrah atau buat haji dan sebagainya, kita nak balik, nak keluar dari Mekah, nak pergi Madinah atau nak balik ke Singapura. Eh? The last thing yang kita nak buat ialah tawaf wida'. Dalam mazhab Syafi'i wajib. Ya? Wajib tawaf wida'. Tapi Imam Syafi'i kata-kata, mazhab Syafi'i, ulama Syafi'i kata tidak masukkan tawaf wida' ni dalam manasik haji. Dia terpisah dari manasik haji tapi hukumnya wajib. Dan lepas kita buat tawaf wida', kalau ikut mazhab Syafi'i kena cepat-cepat terus keluar. Tak boleh tunggu lagi. Ya? Tapi mazhab Imam Abu Hanifah tidak. Lepas kita buat tawaf wida', hatta sebulan pun kita tunggu kat situ, kita masih boleh lagi. Tawaf wida' kita tidak batal. Jadi hari ini dalam keadaan tertentu, kita terikat dengan jadual penerbangan, kita terikat dengan apa, dengan bas dan sebagainya, bermuassasah. Kadang-kadang kita terpaksa, kalau pagi pukul 8 nak berangkat, pukul 2 pagi, pukul 1 pagi kita masuk, kita buat tawaf wida'. Ada yang lebih awal lagi buat, ya. Dah habis kita balik hotel, kita sembahyang, masih sembahyang subuh dekat masjid, masih kita makan di hotel dan sebagainya, ya. Tapi sebenarnya apa yang kita buat? Sebenarnya kita sebenarnya talfik pada mazhab al-Imam Abu Hanifah dalam masalah tawaf wida'. Kita tak ikut mazhab Syafi'i dalam masalah ni. Sebab apa? Dalam mazhab Syafi'i, once awak dah buat tawaf wida', awak kena keluar. Awak masih lama buat benda lain, awak kena ulang balik awak punya tawaf wida'. That's why kita tak mampu nak ikut. Kita ikut mazhab Hanafi dalam masalah tawaf wida'. InsyaAllah dalam bab hadis saya akan terangkan lebih detail. Ya. Apa lagi? Contohnya, tentang jama' dalam salat. Ya. Dalam mazhab Syafi'i dan mazhab jumhur ulama, kita boleh qasar, kita musafir, kita boleh jamak juga, ya. Dalam mazhab al-Imam Abu Hanifah, tuan-tuan, jamak dalam solat tidak boleh. Jadi kalau satu orang dalam mazhab Hanafi, dia pergi belayar, dia cuma qasar 2 rakaat zuhur, dia sembahyang dah habis. Asar dia sembahyang asar 2 rakaat asar habis. Maghrib 3 rakaat, isyak sampai 2 rakaat dia habis. Dia tak jamak. Mereka hanya akan jamak ketika mereka buat manasik haji saja. Ini dalam mazhab Hanafi, ya. Tapi kita berbeza. Kita boleh qasar, every time kita boleh qasar, kita musafir, kita boleh jamak sekali. Tak menjadi masalah, ya. Dan banyak lagi lah dalam bab masalah makanan, ya. Kita fatwa hari ini baru bahas pasal apa kita panggil cultivated meat, ya, cultivated meat, okey. Cultivated meat lah daripada apa kita panggil, daripada dia punya ni apa, sel binatang tu, maka kita dia akan jadikan daging dan sebagainya, ya. Jadi dalam bab makanan, tuan-tuan, sebenarnya dalam mazhab Hanafi tidak diizinkan, tak boleh, haram hukumnya, makruh tahrimi, dekat haram daripada makan binatang-binatang laut, antaranya ketam, kecuali ikan tak masalah, sebab ada hadis yang jelaskan bahawa hadis Nabi mengatakan ikan tu bukan bangkai tapi bukan najis. Selain daripada ikan, ya, seperti apa yang kita jumpa, sotong baik, udang baik, ketam baik, kalau dalam mazhab Hanafi dianggap haram. Kenapa? Kerana tidak ada nas yang menunjukkan dia itu halal. Jadi apa perbezaannya dengan mazhab Syafi'i? Mazhab Syafi'i ini secara umumnya, tuan-tuan, dalam bab usul mazhab Syafi'i ini, dia mengatakan al-aslu fi syai' al-ibaha. Maksudnya dalam mazhab Syafi'i,
asal satu perkara itu harus. Okey, kecuali terdapat sesuatu nas yang mengharamkan. Jadi let's say satu hari tuan-tuan, kita jumpa satu binatang kita tak pernah nampak. Tak pernah nampak satu binatang ni. Katakan muka dia macam macam harimau, badan dia macam lembu. Contoh, tak pernah nampak binatang ni. Boleh makan tak? Kalau ikut dalam mazhab Syafi'i, boleh makan. Kenapa? Al-aslu fi syai' al-ibaha. Asal sesuatu perkara adalah harus. Kecuali terdapat nas yang mengharamkan. Selagi tak ada nas yang mengharamkan, maka dia adalah halal. Inilah mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Hanafi berbeza. Terbalik. 180 degree berbeza. Apa sal? Al-aslu fi syai' al-tahrim. Asal satu perkara itu adalah haram. Kecuali terdapat dalil dan nas yang mengatakan dia itu halal. Jadi kenapa ketam, kenapa sotong, kenapa udang contohnya dalam mazhab Hanafi tak boleh? Kenapa? Sebab dalam hukum asalnya adalah haram bagi mereka. Kecuali terdapat nas. Dan tak dapat, tak jumpa apa-apa nas yang mengatakan halal. Ya, biasa Imam Walifah kata haram. Begitu maksudnya. Ya, ini sikit perbezaan. Dan alhamdulillah dengan perbezaan ini dapat membuka minda kita insya-Allah ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan untuk kita faham ilmu agama ni dan insya-Allah mudah-mudahan kita menjadi orang yang berilmu dan menyumbang ke arah kebaikan dan menjadi orang yang lebih hampir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini antara sikit sebanyak cerita tentang Imam Hanifah dan insya-Allah saya katakan lagi imam-imam yang lain dan mudah-mudahan insya-Allah Allah mudahkan segala-galanya ya. Kita tengok ada soalan tak? Tak soalan, tak apa, insyaAllah kita akan sambung lagi minggu depan. Kita dah berada dalam bulan Syaban tuan-tuan, mudah-mudahan Allah mudahkan dan kita buat persediaan untuk bertemu Ramadan. Allahumma barikna fi Rajab, Allahumma barikna fi Syaban, wabaligna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami pada bulan Syaban dan lanjutkan usia kami sehingga kami dapat bertemu bulan Ramadan insyaAllah. Sekian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr. إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. ربنا فعلنا بما علمتنا، ربنا علمنا الذي ينفعنا، ربي فقنا فقي أهلنا وخرابات لنا في ديننا عن غير كل ذكر وذكر. اللهم اهدنا بهدى واجعلنا ممن يسر في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصى. وحسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى رسوله وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.